وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena banyak libur. Kemungkinan juga pekan depan libur. Ini bulan-bulan yang qadarullah banyak safar. Safar untuk saya menempa diri kembali. Safar untuk saya menimba ilmu kembali. Yang ini tentu merugikan ya sebagian jamaah ya yang mungkin telah hadir di sini kemudian apa kecelik gitu ya. Ya. Tapi mungkin yang sudah dapat info di grup ya, insyaallah ya, tidak kecelik ya. Ya, semoga tidak mengurangi semangat kita di dalam menuntut ilmu. Ya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ya, kekurangan ini. Ya, mohon bisa dimaklumi. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, apapun keadaannya kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita niatkan kembali duduknya kita di majlis ini dalam rangka tafaqquh fid din sebagai bentuk tanda kebaikan yang Allah inginkan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan agama. Duduknya kita di majlis ini dalam rangka tafaqquh ya. Ya, memahami mendalami agama kita. Harapannya semoga ya dengan kita tafaqquh fid din ini ya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang ada di dalam hadis tersebut. Dan juga ya termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah."
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Tidaklah mereka berkumpul kecuali mereka berkumpul di rumah Allah dalam rangka membaca kitabullah, mengkaji ayat-ayatnya, tadarus dengan berbagai macam jenisnya. Tidaklah mereka berkumpul dalam rangka itu, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Turun kepada mereka atau mereka dikelilingi oleh para malaikat dan mereka diliputi rahmat. Semoga kita termasuk di dalamnya selama kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Selama yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sekeping dunia. Tetapi kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhanya, berharap akan kedudukan tinggi di sisinya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-15 dari surat An-Nazi'at ini kita sama-sama akan mempelajari kisah di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat-ayat sebelumnya yang menetapkan hari kiamat sebagai bantahan atas orang-orang yang mendustakan kebangkitan, atas orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Serta Allah sebutkan kengerian atau situasi yang mengerikan pada hari kiamat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa alaihi salam beserta Firaun. Nabi Musa alaihi salam dan Firaun. Dan kita akan bersama-sama mempelajari salah satu di antara ilmu Al-Qur'an, yaitu ilmu tentang qisasul Qur'an, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nanti kita jelaskan apa saja faedah atau urgensi kisah-kisah di dalam Al-Quran itu sendiri, secara khusus kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Dan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran adalah kisah yang paling banyak di antara kisah-kisah Nabi lainnya. Mari kita pahami terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-15 sampai dengan 26 ini. Allah berfirman, "Hal ataka hadithu Musa? Hal ataka? Apakah telah sampai kepadamu?" Pesannya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad? Gitu ya. Hadithu Musa, kisah Musa. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang mulia dari Bani Israel. Dan kisah tentang beliau alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran tadi lebih banyak daripada
kisah-kisah lainnya. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Idh nadahu rabbuhu, ketika Rabbnya memanggilnya, bil wadil muqaddas, di lembah yang suci. Ya. Tua. Ya, lembah tua. Jadi ketika Rabbnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam di lembah yang disucikan, lembah suci yang diberkahi, yaitu lembah tua. Ya. Lembah di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa, memberinya risalah, mengutusnya dengan wahyu dan menjadikannya hamba pilihan. Idhab, apa isi pesannya? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Idhab, pergilah engkau ila Fir'auna, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Pergilah engkau wahai Musa kepada siapa? Fir'aun. Fir'aun itu sesungguhnya telah benar-benar melampaui batas dalam berbuat maksiat, dalam kesombongannya dan dalam kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul hal laka ila an tazakka, katakanlah kepada Fir'aun, hal laka, ya, ini maknanya adalah maukah, ya, atau apakah engkau mau, ila an tazakka, ingin menyucikan diri, mau untuk menyucikan diri, ya, kata tazakka ini kita membacanya tanpa tasydid zainya, ya. Oh iya, tadi sebelumnya di ayat sebelumnya tua, ya, tuan. Kalau kita baca, ya, ini faedah, ya, bacaan Al-Quran yang terdapat pada ayat yang ke-16 tadi ada kata tuan. Ya. Di sini kita membacanya dengan mentanwinkan wawunya, tuan. Ya. Dengan tanwin. Ya, karena kita membaca dengan bacaan asim, sebagaimana bacaan Imam Ibnu Amir, Hamzah dan Kisai dengan tanwin. Maka kalau disambung, ya, kalau kita berhenti, ya, kita panjangkan sebagai mad iwad tua dua harakat. Tapi kalau disambung bagaimana jemaah? Ya. Ini ketika kita membaca dengan tempo cepat kita menyambungnya. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Ya, dibaca dengan apa? طوى اذهب. Gitu. Kalau disambung, ya, ini faedah. Ya. Tapi selain Imam Asim, ya, Imam Ibn Amir, Hamzah dan Kisai, ya, selainnya membaca tanpa tanwin. Ya. طوى. Nah, kalau demikian dalam bacaan tersebut kalau disambung apa? Tuwadhab. Tuwadhab. Nah, kita tidak membaca tuwadhab. Karena itu wawunya dalam keadaan bertanwin. Ya. Membacanya dengan begini, tuwanidhab. Tuwanidhab. Ya. Jadi situ ada faedah qiraah. Ya. Ada yang membacanya dengan tanwin seperti kita, ada yang membacanya dengan apa? Dia ada yang baca tanpa tanwin, tua, ya.
Kalau kita membacanya dengan tanwin sehingga ketika menyambungnya, ya, tanwin tersebut diharakatkan. Tuwanidhab. Tuwan menjadi apa? Tuwani. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى نذهب إلى فرعون إنه طغى. Begitu. Baik. Nah, di sini di ayat yang ke-18 ada kata tazakka. Ya, kita membacanya tanpa tasydid zainya, ya. Ya. Adapun Imam Nafi', Abu Ja'far Ibn Katsir, Ya'qub dan Ya'qub, ya, membacanya dengan mentasydidkan zainya tazakka, gitu ya. Faqul, jadi ada bacaan dengan mentasydidkan zainya, ya. Faqul hal laka ila an tazakka. Ya, kalau kita tanpa tasydid tazakka, gitu ya. Baik, ini lihat sedikit tentang, ya, faedah qiraah yang ada dalam kata tuan dan kata tazakka. Ya, apa artinya tadi? Faqul hal laka ila an tazakka. Apakah, katakanlah kepada Fir'aun, apakah kau mau menyucikan diri, gitu ya. Menyucikan diri dengan apa? Berserah diri dan taat kepada Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah engkau aku bimbing ke jalan Rabbmu? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha, agar engkau merasa takut kepadanya. Engkau akan aku bimbing, ya, berdasarkan ilmu. Ini wahdiyaka, nah, ini berasal dari kata hidayah. Berarti ini hidayahnya dalam bentuk hidayatul irsyad wal ilm, ya, bukan hidayah taufiq. Yang dimaksud perkataan Nabi Musa di sini wa ahdiyaka, maukah aku berikan hidayah, maksudnya maukah aku bimbing engkau ke jalan Rabbmu agar engkau takut, ya, menuju ketaatan kepada Rabbmu sehingga engkau apa, benar-benar takut terhadap siksaannya. Fatakhsha fa arahu al-ayatal kubra. Lalu diperlihatkan kepadanya al-ayatul kubra, ayat yang besar, maksudnya apa? Mukjizat yang besar. Jadi Nabi Musa alaihi salam memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Berupa apa, jemaah? Berupa tongkat yang jika diletakkan ke tanah berubah, ya, menjadi ular yang apa, meliuk-liuk. Dan tangannya Nabi Musa ketika dimasukkan ke dalam saku, lalu ketika dikeluarkan itu dalam keadaan berwarna putih, berkilau seperti matahari. Namun demikian fakadzdzaba wa 'asa. Fir'aun tetap mendustakan dan durhaka. Asa, asa di sini artinya bukan tongkat, ya. Ini asa ya'si, ya, dengan alif maqsurah. Ya, fakadzdzaba wa 'asa. Asa ini, ya, kalau kita tarik kepada asal katanya apa? Maksiat, ya. Maksiat. Maksiat itu berarti apa? Durhaka atau membangkang. Ya. Fakadzdzaba, lalu Fir'aun mendustakan, wa 'asa, dan durhaka. Ya. Membangkang. Jadi Fir'aun tetap mendustakan Musa alaihissalam padahal telah diperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Fir'aun mendustakannya, wa 'asa, dan mendurhakainya. Maksudnya mendurhakai Allah dengan tidak sudi menaatinya. Thumma adbara yas'a. Kemudian ia berpaling
adbara, kemudian apa, berpaling. Yas'a, ya, berusaha, maksudnya berusaha menentang Musa, berpaling dari keimanan dan berusaha menentang Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan cara apa, mengumpulkan tukang sihir untuk menentang mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Fahashara fanada, maka ia mengumpulkan manusia. Fanada, lalu ia menyeru, ya, menyeru mereka dengan suara yang keras. Faqala ana rabbukumul a'la, Fir'aun mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini yang dikatakan Fir'aun. Dia mengatakan dengan suara yang keras. Kita mengatakan suaranya apa? Pelan aja. Ini kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah. Kata-kata yang menunjukkan kesombongan. Ana, selalu ana. Ana itu artinya apa? Aku. Ya. Ini kalau kita sering mengatakan aku, mengaku aku. Nah, ini ya, dikit-dikit aku ini, ya. Ini mirip-mirip, ya. Ini kata-kata yang, ya, padahal, ya, kita ini, ya, sebenarnya tidak mampu apa-apa, tidak berkuasa apa-apa, sebagaimana yang kita pelajari, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemampuan dan kekuasaan kepada kita. Nah, ini kata Fir'aun apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah, ya, Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini Fir'aun bersikap sombong dan mengklaim bahwa dirinya, ya, itu adalah sesuatu yang tidak ada tandingannya. Yang paling tinggi maksudnya tidak ada apa? Tandingannya. Dan ini bukanlah hak, ya, bukanlah hak dia. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah mengadabnya dengan adab di akhirat dan di dunia. Maksudnya Allah mengadabnya dengan adab di akhirat berupa neraka, dan adab di dunia berupa apa? Penenggalaman. Sehingga Fir'aun menjadi orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua yang hina, yang paling hina siapa? Fir'aun. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu la'ibratan, terdapat pelajaran bagi siapa? Ibrah, ya, pelajaran itu bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Jadi pada kisah Fir'aun dan apa yang ditimpakan kepadanya itu merupakan pelajaran yang sangat berharga. Bagi siapa? Bagi orang yang takut, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang takut kepada Allah lah, hanya orang-orang yang takut akan siksaan Allah lah yang dapat mengambil pelajaran, yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat peringatan semacam ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat peringatan ini. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekilas kita terjemahkan, ya, secara tafsir. Mari kita sama-sama, pertama kita pelajari terlebih dahulu tentang kisah ini. Jadi setelah Allah menjelaskan, Allah bersumpah, ya, dengan malaikatnya, kemudian menyebutkan, ya, atau menetapkan hari kiamat sebagai bantahan bagi orang-orang yang mendustakannya. Di sini di ayat yang ke-15 ini
seakan-akan Allah berpindah ya temanya, seakan-akan berpindah temanya ya dari tentang hari kiamat kepada kisah Nabi Musa. Padahal ini ada keterkaitan, ada hubungan antara keduanya. Kisah Nabi Musa ini ya ada kaitannya dengan hari kiamat yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tentang ilmu Al-Qur'an berupa kisah. Ya, ini ada di kitab, bisa dilihat ya. Nanti bisa dibaca kembali. Ini memiliki urgensi. Ya. Apalagi Al-Qur'an ini banyak berisi tentang apa? Kisah. Dan kita sebagai seorang manusia pun senang yang mendengarkan apa? Kisah. Kisah ini bukan dongeng atau cerita pengantar tidur, bukannya. Tapi kisah di dalam Al-Qur'an semuanya ya penting karena berisi faedah ya. Ibrah ya. Pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Dan di sini pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi manusia. Artinya semua yang disampaikan di dalamnya itu merupakan pesan dan nasihat sehingga menjadi semacam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan di dalam membentuk pribadi manusia baik itu dulu maupun sekarang, baik itu zaman dahulu maupun zaman sekarang. Nah, di antara metode Al-Qur'an dalam menyampaikan pesan atau nasihat itu dalam bentuk apa? Kisah atau melalui kisah. Dan Al-Qur'an membawakan banyak sekali kisah, baik yang berkenaan dengan perjalanan para nabi dan rasul, juga peristiwa yang terjadi di antara mereka dan orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir, juga kisah yang berkenaan tentang sejumlah orang atau kelompok seperti kisah Maryam, kisah Luqman, Dzulqarnain, pemuda Al-Kahfi, Ashabul Fil atau tentara gajah, Ashabul Ukhdud, orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit api, dan kisah-kisah lainnya. Banyak sekali kisah yang dibawakan oleh Al-Quran, dan ini salah satu metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan atau nasihat kepada kita pembacanya. Dan Al-Quran syarat dengan pesan dan nasihat, baik itu secara tersurat maupun secara tersirat. Karena memang dalam menyampaikan pesan atau nasihat itu tidak selalu disampaikan dengan jelas dan gamblang. Ya, ini kalau kita mengikuti metode Al-Quran, di dalam menyampaikan pesan atau nasihat itu tidak selalu apa? Harus blak-blakan, gamblang. Kalau ya memang di dalam apa namanya saraha itu ada raha gitu ya, di dalam keterus terangan itu menenangkan gitu ya. Tetapi ada pesan-pesan yang memang harus disampaikan itu tidak secara langsung, tidak secara langsung, tidak secara gamblang ya. Kalau kita mengikuti metode Al-Quran, ada yang pesan itu bagi orang-orang kafir pesannya apa? Gamblang ya, pesannya secara langsung, apa istilahnya, das-das gitu ya. Tapi bagi orang yang beriman ya, yang sudah beriman gitu, yang memiliki keimanan, kadang pesan itu atau nasihat disampaikan tidak secara langsung, bisa melalui kisah seperti ini ya.
bagi orang yang ingin memberikan nasihat, ya, belajarlah dari metode Al-Qur'an ini. Bagi orang-orang yang sudah menerima hidayah, maka kadang pesan itu tidak secara apa? Tidak mesti secara apa? Langsung. Dan setiap nasihat itu ada kebaikan. Jadi di antara metode Al-Quran, ya, pesan yang disampaikan itu tidak harus secara gamblang, secara langsung, ya. Ya, seperti ceramah ini pesan secara langsung sebenarnya. Ya. Jadi terkadang pesan itu disampaikan melalui kisah yang memang perlu perenungan, ya, perenungan terlebih dahulu agar lebih apa, mengena ke hati. Nah, kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah satu metode yang menyenangkan, yang dapat menyentuh hati. Ya. Yang ini kita dapat jadikan sebagai sarana penumbuh keimanan. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang paling benar. Ya, bukan cerita atau dongeng. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa man asdaqu minallahi haditha?" Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jadi semua kisah-kisah cerita yang ada dalam Al-Qur'an adalah benar adanya. Itu realita yang terjadi tanpa ada pengurangan dan tanpa ada penambahan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ya, kami kisahkan kepadamu Muhammad naba'ahum, cerita tentang mereka ini dengan hak, dengan benar. Atau dalam ayat yang lain, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Wa ma min ilahin illallah. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat dusta. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengisahkan kisah fiktif. Ya. Atau kisah yang tidak terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, serta menyaksikan semuanya. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan suatu kisah, berarti kisah itu benar dan diceritakan berdasarkan ilmu. Dan kisah yang di dalam Al-Quran, kisah Al-Quran itu merupakan sebaik-baik kisah. Ya. Sebaik-baik kisah. Tidak ada kisah yang lebih baik daripada kisah Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Dalam surat Yusuf. Ya. Kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan apa? Hal itu karena ya, kisah-kisahnya benar, kalimat-kalimatnya apa? Terangkai dengan sangat baik, makna yang terkandung begitu indah. Oleh karena itu, kisah-kisah Al-Quran itu merupakan kisah yang paling bermanfaat. Kisah yang penuh dengan pelajaran, ibrah. Ya. Siapa saja yang meyakini bahwa semua kisah dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW benar dan nyata adanya, maka insyaAllah kisah-kisah itu akan memberikan pengaruh yang besar. Ya.
baik itu pada perubahan kepribadian dirinya, ya, maupun dalam ya perjalanan hidupnya. Ya. Saking pentingnya kisah-kisah ini dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Rasulnya untuk menceritakan kepada semua manusia ya, kisah-kisah yang diketahuinya, agar apa, menjadi bahan renungan, pelajaran yang bisa diambil. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hikmah ya, dari kisah yang ada di dalam Al-Quran, yang dikisahkan dalam Al-Quran. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah di dalam kitab usul tafsirnya, ya, di kitab ada di situ ya, dijelaskan di catatan kakinya, menjelaskan tentang apa saja hikmah kisah di dalam Al-Quran. Ya, di situ dijelaskan apa? Pertama, ya, sebagai penjelasan mengenai hikmah yang Allah Subhanahu wa taala, yang mengenai hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam kandungan kisah-kisah tersebut. Ya. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Hikmatum balighah. Fama tughnin nudhur. Maka peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka, orang-orang kafir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah-kisah dalam Al-Quran itu menjelaskan keadilan Allah melalui hukumnya ya, terhadap orang-orang yang mendustakannya. Dan yang ketiga, menjelaskan karunia-Nya ya, berupa pemberian pahala dan keselamatan bagi orang yang beriman ya, sebagaimana firman Allah, inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjainahum bisahar. Kecuali Lut, mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar. Dan yang keempat, sebagai tasliyah atau hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi sikap orang-orang yang mendustakan beliau. Dan selanjutnya sebagai apa? Motivasi. Ya, bagi kaum mukminin agar tegar. Ya. Agar kaum mukminin itu apa? Tegar di dalam menghadapi ya, berbagai macam cobaan. Bahkan tidak hanya tegar, tetapi apa, semakin bertambah keimanannya. Ketika kaum mukminin itu tahu bahwa generasi sebelumnya, orang-orang yang beriman sebelumnya itu selamat dan menang saat diperintahkan untuk berjihad. Kemudian organ lainnya sebagai peringatan. Jadi kisah-kisah ini ya diceritakan di dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi orang-orang kafir akan akibat buruk yang akan menimpa mereka, ya, yang mereka dapatkan ya, jika mereka terus-terusan dalam kekufuran. Baik, selanjutnya kisah-kisah dalam Al-Quran ini urgensinya adalah semakin mengukuhkan kenabian atau risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena berita-berita tentang umat-umat terdahulu itu tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari kisah-kisah tersebut benar adanya. Semakin mengokohkan risalah dan kenabian beliau SAW.
Mungkin inilah ya yang bisa kita catat ya dari urgensi atau pentingnya kisah-kisah di dalam Al-Quran ya, yang seharusnya kita semua mampu mengambil pelajaran darinya. Semoga dengan penjelasan ringkas ini memberikan apa dorongan, motivasi bagi kita untuk mengenal lebih jauh ya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah kita jelaskan bahwa ayat yang ke-15 itu pesannya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pesan itu sebenarnya tidak hanya secara khusus bagi hanya bagi beliau. Karena kata-kata hal ataka ini juga pesannya ditujukan kepada siapa saja yang menerima pesan ayat ini atau menerima ayat ini. Ya. Jadi maknanya bisa hal ataka ya Muhammad, dan benar pula hal ataka ayyuhal insan. Ini. Hal ataka artinya apa hal ataka? Hal apakah ataka telah datang kepadamu, mu kepadamu di sini ya, secara khusus kepada Nabi SAW, ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun pesannya juga bisa ya sampai kepada siapa saja ya, manusia. Hal ataka ya ayyuhal insan ya, hal ataka ayyuhal insan gitu. Kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu siapa? Anaknya Imran alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Nabi Musa ini termasuk di antara nabi yang utama, yang mulia, yang paling mulia dari Bani Israel. Dan Nabi Musa adalah salah seorang di antara ulul azmi yang 5. Jadi ada ya nabi-nabi yang dikenal dengan ulul azmi, ada 5 ya. Siapa mereka? Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Dan semuanya telah disebutkan ya di dalam Al-Qur'an. Ya, di 2 ayat. Di surat Al-Ahzab ayat 7 dan surat Asy-Syura ayat 13. Baik, sudah masuk waktu Isya, silakan muadzin kumandangkan azan. Nanti kita lanjutkan sedikit tentang pelajaran dari kisah Nabi Musa ini. Silakan. Alhamdulillah Allah. Ini biasanya kalau kisah itu ngantuk gitu ya. Tapi ini bukan kisah yang membuat ngantuk sebenarnya. Maka di sini kita harus bisa mengambil pelajaran. Ya. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah, termasuk kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Nah, kisah Nabi Musa ya, itu adalah kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Pertanyaannya kenapa? Kenapa bukan kisah Nabi Muhammad yang banyak? Ya. Salah satu alasannya karena di Madinah saat itu dan di sekitarnya banyak orang-orang Yahudi. Sehingga kisah-kisah yang dibawakan ini banyak kisah tentang Nabi Musa. Dan memang kaum Yahudi ya beda dengan kaum yang lainnya yang dikenal dengan apa? Ya.
Nah, Allah berfirman idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ini kalau bukan firman Allah, ya, maka ya tidak mungkin bisa menceritakan hal ini. Ya. Kan ini termasuk kisah yang ya mungkin bagi orang Yahudi mereka sudah sangat familiar. Ya. Sebenarnya kalau orang Yahudi itu ya mendengar ya, kisah tentang Nabi Musa ini ya, sudah cukup membuat mereka itu menerima agama Islam. Ya karena kesombonganlah ya. Ya mereka bukan berarti tidak tahu, mereka tahu ya. Tapi karena ya tadi kesombonganlah sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran. Maka ya sebagaimana yang kita pelajari di surat Al-Fatihah itu kan, kenapa orang Yahudi itu disebut sebagai maghdub, orang-orang yang dimurkai, ya, karena mereka apa? Tahu ilmunya, tidak mau mengamalkannya, karena kesombongan. Karena mereka ini dikenal dengan orang-orang yang sombong, tidak menerima kebenaran, padahal sudah tahu ilmunya. Makanya kalau kita demikian, ya mirip-mirip gitu ya dengan orang-orang Yahudi. Ya, semoga kita dijauhkan dari ya, sifat kesombongan. Baik, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha dan seterusnya. Ya, tadi sudah kita bahas. Ini kisah tentang Nabi Musa alaihi salam tatkala berada di mana? Lembah yang disucikan. Kenapa lembah ini disebut muqaddas, ya, yang disucikan? Ya, karena lembah ini di dalamnya turun wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, lembah yang di situ Allah mengajak bicara nabinya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, sehingga lembah tersebut ya disucikan. Ya, disebut dengan Al-Wadil Muqaddas. Ya. Al-Wadi Al-Muqaddas, ya, lembah yang disucikan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa. Ya, dan tentunya ketika Allah mengajak bicara itu tidak secara langsung. Ya, dalam bentuk wahyu atau di balik apa? Hijab. Dan pesannya yang disampaikan ya di lembah yang disucikan ya, yaitu lembah Tuwa ya, atau yang kita kenal itu ya lembah Tur ya Sina ya, seperti di surat At-Tin itu kan apa wa turi sinin ya, itu lembah yang ya Nabi Musa alaihi salam diajak bicara Allah SWT, menerima wahyu. Pesannya adalah untuk apa? Mendatangi Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Ya, penguasa Mesir. Penguasa Mesir yang dengan kekuasaan dan kedudukannya telah membuat dirinya lupa. Sehingga segala cara dilakukan untuk mempertahankannya. Tidak peduli harus mengorbankan banyak nyawa. Betapa banyak anak laki-laki yang dibunuh atas perintahnya. Karena apa? Khawatir kekuasaannya akan digoyang, akan digoncangkan oleh calon generasi menerusnya. Tidak hanya di situ. Bahkan sampai-sampai dia apa tadi mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah. Faqala ana rabbukumul a'la. Namun demikian fahasyara fanada. Ya. Ya dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya.
Fanada, lalu menyeru, memanggil kaumnya, memanggil orang-orang, seraya mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Dia berujar apa? Akulah ilahmu, akulah apa? Rabbmu, sesembahanmu yang paling tinggi. Nah, tentu kedatangan Nabi Musa alaihi salam dengan saudaranya yaitu Harun, Nabi Harun alaihi wassalam, ya, itu tidak mampu menyadarkan Fir'aun dari kekufuran dan kesombongannya. Padahal dakwah Nabi Musa alaihi salam ini dan saudaranya itu sudah dilakukan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan lemah lembut, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Taha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Bicaralah kepada Fir'aun ini, ya, bicaralah kalian berdua, maksudnya kepada Nabi Musa dan Nabi Musa dan Nabi Harun, bicaralah kepadanya, kepada Fir'aun ini dengan kata-kata yang lemah lembut. Padahal sudah tahu ini Fir'aun ini apa? Orang yang sombong. Tapi masih Allah perintahkan apa? Bicaranya yang lembut. Masih ada harapan, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia ingat, ya, atau takut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang demikian dalam dialognya, ya, dengan cara yang baik, ya, dengan cara menunjukkan bukti-bukti kebenaran risalahnya yang dibawa. Ya. Beliau Nabi Musa alaihi salam, ya, membawa mukjizat. Akan tetapi mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabinya Nabi Musa alaihi salam pun justru dianggap sebagai apa? Sihir. Ya. Ini jadi sudah nyata di depan mata gitu ya. Kalau kita melihat kejadian ya yang apa namanya? menakjubkan atau bahkan mengerikan gitu saja. Itu sudah cukup membuat kita sadar Fir'aun dah. Ya. Mukjizat yang besar farahul ayatul kubra itu saja masih dianggap apa? Oh, itu cuma apa? Sihir. Fir'aun dah. Dia masih menganggap dirinya apa? Tuhan. Ya. Dia mengerahkan para pembesar atau para penyihirnya, ya, untuk mengalahkan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Pada awalnya mereka ini, para tukang sihir ini yakin akan bisa mengalahkan Nabi Musa. Namun faktanya tukang sihir itu menjadi apa? Sadar, bahkan yakin bahwa apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir. Pada akhirnya mereka mengikrarkan keimanan. Ya, pada akhirnya mereka beriman, ya, kepada Musa alaihi salam di hadapan Fir'aun. Meskipun mereka diancam akan disiksa. Dan peristiwa ini menjadi tamparan keras yang seharusnya bisa menyadarkan Fir'aun dan seharusnya dia berpikir. Namun ternyata juga tidak. Ancaman demi ancaman terus diarahkan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Fir'aun mengancam membunuh Nabi Musa AS. Ya. Namun Nabi Musa, ya, merespon ancaman itu dengan doa. Apa doanya Nabi Musa? Wa qala inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Sebagaimana dalam surat Ghafir ayat 27, ya, Musa mengatakan apa? Rabbi inni udzu bi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian. Min kulli mutakabbir, dari setiap orang yang menyombongkan dirinya. La yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari hisab. Intinya berbagai upaya dilakukan oleh Fir'aun, ya, mengajak para pengikutnya, ya, untuk apa? Mengancam Nabi Musa dan para pengikutnya.
namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Setiap kali mengajak orang untuk kufur, ya, mengingkari Nabi Musa, malah justru orang itu, orang-orang pada beriman. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kisahnya, ya, ini kisah yang menyedihkan bagi Fir'aun, ya. Karena Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah saat berupaya mengejar Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya yang sedang menyeberangi lautan yang terbelah. Saat di mana tidak berdaya lagi Fir'aun dan bala tentaranya diamuk oleh gelombang, digulung oleh ombak. Barulah saat itu Fir'aun, penguasa yang paling sombong itu, menyatakan keimanannya kepada Allah. Namun keimanan seseorang yang berada dalam kondisi seperti itu tidak lagi bermanfaat sama sekali. Bahkan justru kesengsaraan abadi yang tidak terperikan menjadi bagiannya. Inilah akhir kesudahan, ya, Fir'aun, ya, penguasa yang sombong, ya, yang paling sombong, berakhir dengan kehinaan, bahkan menjadi orang yang paling hina di antara orang-orang yang hina. Kesombongan itu akan menjadikan hina. Tidaklah orang itu sombong kecuali Allah akan hinakan. Sebaliknya, tidaklah orang itu tawadhu, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan angkat derajatnya. Dan bisa kita saksikan, ya, jasadnya diabadikan sehingga itu bisa menjadi pelajaran tidak hanya dahulu sampai kita sekarang bisa menyaksikan. Iya. Akhir kesudahan orang yang sombong itu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Ya, sebagai apapun kita, baik sebagai rakyat biasa ataupun penguasa yang berada di puncak kekuasaan, sadarilah, ya, cepat atau lambat semua itu akan berakhir. Dan pasti akan melihat hasil dari perbuatan selama hidup. Semoga, ya, bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.